Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku pemirsa Metro TV dimanapun saja anda berada, kita kembali silaturahim dalam program Tanya Buya. Dan tema kita kali ini adalah mengenai jin, setan dan iblis. Tentunya seperti kita ketahui, sejak awal penciptaan Nabi Adam hingga anak keturunannya tidak akan pernah bisa lepas dari tiga makhluk Allah yang lainnya, jin, setan dan iblis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami persilakan Buya Yahya untuk bisa memulai kajiannya. Fadal Buya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa, khusnudzan kami bahwasanya Anda ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Amin. Untuk menjadi hamba yang selamat dunia akhirat, hamba yang mulia dunia akhirat. Para pemirsa dan juga para hadirin yang diridhai Allah, tentang jin, setan dan iblis, ini adalah hal-hal gaib. Kita tidak melihat dengan mata kita, tidak kita rasa juga dengan kulit kita. Yang jelas kita harus yakin. Dan dasar kita untuk yakin itu jelas di dalam agama kita, karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat tentang jin, kemudian juga syaitan dan juga iblis ini. Jadi harus kita yakini iman adanya iblis. Yang mengingkari adanya iblis keluar dari iman. Yang mengingkari adanya jin keluar dari iman. Yang mengingkari adanya setan keluar dari iman, karena disebutkan. Hanya nanti yang perlu kita jelaskan antara jin, iblis, setan ini apakah satu rumpun atau bagaimana, ini kita jelaskan. Yang jelas secara definisi adalah kalau jin itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, yang sangat lembut, tidak bisa diindra dengan tangan kita, lembut, dan dia bisa menjelma sesuai dengan keinginannya, menjelma atas izin Allah tentunya, ya, dengan jelmaan bisa saja jelmaan yang buruk. Kalau malaikat hanya menjelma yang baik saja, ya. Kalau jin bisa terlihat baik dan bisa terlihat buruk. Artinya jin bisa menjelma dalam dandanan orang yang baik, bisa dandanan yang jelek, seperti itu. Nah, kemudian syaitan, ada yang mengatakan syaitan itu adalah juga dari jin, berarti ikut definisi jin, ya. Tapi yang membangkang dari jin kafir disebut syaitan, yang tidak, yang beriman masih disebut jin. Ini khilaf. Kemudian masalah iblis, ada yang mengatakan iblis itu asalnya syaitan. Jadi iblis asal syaitan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau begitu secara definisi juga sama, yaitu makhluk Allah yang lembut yang bisa menjelma dengan jelmaan yang bermacam-macam. Yang jelas mereka harus kita yakini keberadaannya. Adapun asalnya, nanti kita sebutkan di kitab ini asal jin, kemudian asal manusia juga pada akhirnya, karena bicara tentang asal manusia ini gaib. Karena disebutkan asal manusia adalah dari tanah. Kita harus yakin. Sementara kita, asal kita bukan dari tanah, tapi dari nutfah, dari air mani, ya, suami istri. Cuman ditarik ke atas. Nabi Adam min turab. Nah, insyaallah kita sebutkan juga di kitab ini. Nah, jin, setan dan iblis itu adalah sama-sama dari api. Kemudian manusia sama-sama dari itu, turab, dari tanah. Dan ini enggak ada mana yang lebih utama antara api dengan turab, enggak ada, sama makhluk Allah. Yang menjadi mulia adalah nanti amal, kan begitu. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan setan itu bisa saja manusia. Tapi yang keji, yang kejam itu syaitan. Syayatin kan minal insi, dari manusia kan ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi itu definisi setan. Nah, kita
Yang terpenting meyakini itu ada. Adapun syaitan, apakah itu adalah yang asalnya iblis tadi atau dari jenis jin yang membangkang disebut syaitan, dia punya peran dalam hidup kita, yaitu punya waswas, mengganggu. Mengganggu, waswas itu adalah bukan menjerumuskan langsung dengan menyuruh berbuatlah kau buruk, zinalah kau, mabuklah kau, enggak begitu. Syaitan bukan seperti manusia. Kalau manusia memaksa bisa saja pakai todong pisau. Iya. Tapi kalau iblis enggak ada begitu. Syaitan maksudnya setan ya. Itu adalah enggak seperti itu. Kalau menggoda halus. Jadi enggak ada tutup poin begitu. Ya. Kalau setan tidak tutup poin. Menyuruh orang berzina tidak berzina dulu, suruh melihat hal-hal yang tidak baik dulu. Kemudian dipertemukan dengan perempuan, suruh ngobrol dulu, baru nanti terjumus dalam zina, itu setan. Dan halus sekali, dan itu sangat tidak dirasa. Sebab kalau orang disuruh berzina langsung enggak mau. Makanya kalau ada orang, misalnya orang punya kekuatan, kau zina, kalau tidak zina akan aku pukuli, belum tentu dia bisa lari kok. Tapi yang dahsyat ini syaitan menggodanya dengan halus. Kadang-kadang suruh hadir ke masjid dulu, pergi ke masjid karena sudah disiapkan di masjid ada laki-laki yang bakal menunggunya, akhirnya saling temu pandang. Berzina di masjid sekalipun bisa jadi halus syaitan. Maka dari itu kita kan diajarkan untuk berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung daripada syaitan. Jadi dari godaan syaitan, halus sekali godaan syaitan, dan itu aduun mubin, musuh yang sejati. Maka jangan main-main dengan syaitan dan dendamnya. Bahannya syaitan iblis itu kan diturunkan. Jadi diturunkan sampai akhir zaman. Dendam karena tidak terima dengan mbah kita. Mbah kita yang tiba-tiba rombongan malaikat kok suruh sujud, iblis ada di dalamnya. Kalau menurut iblis adalah tadi asal muasalnya dari syaitan, dari sini disuruh sujud enggak mau. Rupanya lihat iblis dengan kesombongannya, di saat ditanya kenapa kau tidak sujud bersama malaikat itu, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Nah, ini kan kesombongan. Baik. Ini adalah tentang jin, iblis dan syaitan. Insyaallah. Dan syaitan. Baik.